Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman aku yang ada di sana ya guys. Lihat, ini hari saya mau masak ayam. Ayam jahe. Bumbunya simple deh, cuman bawang putih sama jahe di sini. Sama cabenya satu ya guys. Lihat ini. Sampai ini harum wangi, sampai harum ya. Ini saya lagi motong-motong ayamnya, ayam. Maaf kalau berisik ya guys, soalnya di sini tuh kalau motong itu pakai ini kecil, pesoknya enggak punya yang besar. Maklum ya guys, ayam kecap ini adalah aduk ya guys. Nanti kita baru masukkan ayamnya nanti. Aduh, ininya yang repot, ini berminyak sih, berminyak banget. Kita masukin ayamnya ya guys. Kita masukin ayamnya tuh. Habis kita rebus dulu tapi. Sukaan orang Palembang. Jangan lupa dikasih cabe satu buat sari rasa. Ada rasa-rasa pedasnya. Nih kayak gini. Nanti kita kasih bumbu ya guys. Bumbu kecap asin sedikit, terus oyster sauce ini sedikit. Ini berapa sedikit aja lah biar ada rasa-rasanya. Kasih arak putih ya guys, jangan lupa arak putih ini. Yang di Taiwan mesti tahu lah ini arak putih. Kasih 2 tutup itu nggak apa-apa, seadanya ya guys. Kasih siu sedikit cuka. Kita aduk-aduk untuk kita bikin bumbunya. Soalnya ini udah direbus geng tadi, udah direbus ya. Paling 15 menit lah kita matang, 15 menit. Jangan lupa kasih gula batu sedikit aja, gula batu ini. Mama gula batu ini. Orang sini tuh sukanya pakai gula batu ya, 1 sendok ini, 1 sendok makan. Sedikit aja ya, cari ada rasanya. Pas
kasih air sedikit. Nah, kita tutup sampai 15 menit empuk ya. Oke, kita tunggu. Let's go guys, kita lihat hasilnya. Kita masak ya. Kita nanti buka. Jangan terlalu lama, kalau terlalu lama malah keras banget. Kita siapkan piringnya biasa ya guys. Kita buka jus. Kalau terlalu lama akan keras. Ini bau harum jahenya ini. Jahen. Soalnya tadi ayamnya sudah saya rebus guys. Sangat gampang lah, orang Cina masaknya sangat gampang. Ini kayak gini. Sudah saya rebus lagi guys. Selamat mencoba ya guys. Ayam jahe kecap asin. Kita matikan apinya ya guys. Jangan terlalu lama. Kita sudah kita siapkan. Selamat mencoba ya guys, yang ada di seluruh dunia ya, yang ada di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, boleh mencoba. Cuman gampang, sangat simple, jahe sama itu apa namanya, bawang putih, kecap asin, arak putih. Selamat mencoba guys, nih. Hasilnya ayam jahe kecap ya. Udah dulu guys, selamat siang untuk semuanya yang ada di dunia ya guys. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, di komen, and di share sebanyak-banyaknya ya guys. Jangan lupa di subscribe, oke? Bye-bye.